Saudara, duka mendalam datang dari Kota Malang, Jawa Timur. Seorang petugas Linmas meninggal dunia diduga kelelahan usai menjaga TPS selama 2 hari saat pemilu. Marjani, warga Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Kecamatan Arjosari, Kota Malang, meninggal dunia pada Senin pagi. Almarhum diduga kelelahan usai bertugas menjaga TPS 23 saat pemilu. Sang istri, Siti Khoiria, menyebut suaminya bertugas sejak tanggal 13 hingga 15 Februari. Sang suami sempat mengeluh kecapean usai bertugas. Almarhum juga sempat periksa ke dokter dan didiagnosis terkena asam lambung. Namun saat hendak berangkat bekerja pada Senin pagi, Marjani tak sadarkan diri dan meninggal. Almarhum yang sudah puluhan tahun menjadi anggota Linmas diduga meninggal karena kelelahan. Jaga di TPS itu mulai tanggal 13 malam jam 8 itu baru berangkat. Sampai? Terus esok harinya 1 hari ya. Terus malam 1 malam lagi, terus pulangnya jam 8 siang. Berarti hampir 2 hari, Bu? Iya, hampir 2 malam. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 15. Tanggal 15 jam 8. Pagi. Pulangi. Itu udah ya. Mengeluh kecapean atau gimana? Ya, cuma bisa aku ati turut capek. Marjani sudah dimakamkan di TPU setempat. Selain Marjani, ada petugas pemilu yang meninggal diduga karena kelelahan. Ia adalah ketua KPPS di Kota Malang. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.